Shalom adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tema podcast sekolah minggu kita hari ini adalah Taat itu Indah, bagian pertama. Diambil dari kitab Kejadian pasal 3. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perintah. Perintah Tuhan itu baik bukan? Apakah adik-adik masih ingat apa perintah Tuhan? Ya, perintah Tuhan itu adalah percaya. Perintah Tuhan itu baik. Percaya dan lakukan dengan taat. Tuhan Allah sungguh baik. Tuhan tahu yang baik dan jahat. Tuhan memberikan perintah yang baik untuk manusia, untuk kita semua. Di Taman Eden, Adam dan Hawa menikmati dan senang dengan semua kebaikan Tuhan. Adam dan Hawa percaya bahwa Tuhan itu baik. Tetapi suatu hari, Adam dan Hawa ragu-ragu. Iblis mulai merayap masuk ke taman yang indah tersebut. Taman di Eden itu kepujaan Allah loh. Iblis tidak suka kepada Allah. Iblis ingin menjadi seperti Allah. Iblis mencobai manusia supaya manusia meragukan kebaikan Allah. Dan manusia melanggar perintah Allah. Wah adik-adik, jika Tuhan Allah sudah berkata tidak, jangan, kita harus taat bukan? Tidak perlu dipikir-pikir lagi, tidak perlu ragu-ragu, kita harus tetap taat. Tetapi apa yang Adam dan Hawa pilih? Adam dan Hawa memilih tidak taat. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Mereka ingin mengambil tempat Allah. Mereka ingin jadi nomor satu. Adam dan Hawa takut. Adam dan Hawa sudah bersalah kepada Tuhan. Tuhan Allah menghukum Adam dan Hawa. Adam dan Hawa harus keluar dari taman yang indah ini. Adam dan Hawa kehilangan kedamaian. Adam dan Hawa harus terpisah dari Allah karena ketidaktaatannya. Segala sesuatu yang telah Tuhan Allah peringatkan kepada Adam dan Hawa tentang apa yang terjadi jika tidak taat pada perintahnya, sekarang benar-benar terjadi. Tetapi Allah berbelas kasihan loh. Allah berjanji suatu hari nanti seseorang akan datang dan menghancurkan kuasa iblis atas manusia. Hari itu tapi masih jauh sekali. Di cerita hari ini kita melihat Adam dan Hawa memilih tidak taat kepada Allah dan akibatnya pun tidak baik. Bagaimana dengan adik-adik semua? Adik-adik mau pilih taat atau tidak taat? Pilih taat ya, pilihlah taat kepada Tuhan Allah, karena taat itu indah. Aplikasinya, aku mau ingat dan melakukan perintah Tuhan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Tekadku, Allah nomor satu, perintahnya nomor satu, percaya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan podcast sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.